Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pedagang InstaForex. Saya Siti Mariam Idris membawakan kepada anda kalender ekonomi dari InstaForex TV. Laporan ekonomi akan jarang didapati pada awal minggu dagangan akan datang. Oleh itu, pelabur akan menumpukan perhatian kepada berita politik apabila pasaran akan terus menghadam laporan makroekonomi minggu lalu dan petunjuk-petunjuk teknikal. Walau bagaimanapun, bermula Rabu akan terdapat peningkatan dalam data statistik. Analisis fundamental akan menjadi lebih aktif selepas pejabat statistik UK mengeluarkan laporannya mengenai pertumbuhan KDNK dan pengeluaran pembuatan. Laporan terdahulu menunjukkan peningkatan 0.3% dalam KDNK British pada bulan Julai, naik dari paras Jun dan lebih baik daripada yang dijangka oleh ahli ekonomi. Walau bagaimanapun, pasaran tidak menunjukkan tindak balas kepada isyarat positif tersebut belatar-belakangkan kemajuan yang mencukupi dalam perbincangan Brexit dan di tengah-tengah keluaran data industri yang lemah. Pasaran agak optimistik menjelang angka bulan Ogos, meramalkan bahawa pertumbuhan ekonomi UK akan mempercepatkan dan pengeluaran perindustrian akan meningkat. Sekiranya jangkaan ini dipenuhi, sterling mempunyai banyak peluang untuk bergerak ke atas. Sementara itu, Amerika Syarikat akan mengumumkan angka data inflasi pengguna dan harga pengeluar pada hari Khamis. Bulan lepas, laporan ini mengecewakan pelabur berbanding perkembangan perlahan pada 3.2% dari segi tahunan. Pertumbuhan harga pengeluar merosot pada 2.8%. Dolar AS juga menunjukkan penurunan yang besar. Indeks dolar AS kehilangan kira-kira 30 pip. Walau bagaimanapun, senario ini mungkin tidak berlaku pada masa ini. Ramalan konsensus mencadangkan kenaikan 0.1% dalam harga pengeluar secara bulanan dan bacaan mendata bagi tahun ke tahun. Ini adalah laporan ekonomi utama yang dijadual keluar pada awal minggu depan. Namun pedagang turut memberi perhatian kepada laporan lain. Pada hari Isnin, data mengenai aktiviti di sektor perkhidmatan China akan dikeluarkan. Kerajaan China telah komited kepada pembaharuan ekonomi dengan memberi penekanan kepada sektor perkhidmatan. Pada hari Selasa, konsortium runcit British akan mengumumkan laporan jualan runcitnya yang akan mendedahkan kesediaan pengguna untuk membelanjakan wang. Pada hari Rabu, angka sektor pembinaan Kanada akan diterbitkan.